Veda Pratama Marquez dari Indonesia, ditulis oleh Abdul Sohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Pena, portal berita online terdepan dan terpercaya. Veda Eka Pratama raih podium ketiga di race kedua Asia Talent Cup di sirkuit Losail, Qatar pada seri pembuka Asia Talent Cup 2022. Meski harus start dari ketujuh, Veda langsung merangsek ke posisi tiga besar dan bertarung ketat dengan Amon Odaki untuk bertarung di barisan depan. Kejuaraan yang diperuntukkan bagi para pembalap muda Asia serta Oceania itu kembali akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada akhir pekan ini. Mampukah Veda Pratama kembali meraih podium? Inilah Mata Pena. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share agar sahabat Mata Pena dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagi yang sudah like, subscribe, dan share, kami doakan panjang umurnya dan murah rezekinya. Sahabat Mata Pena, pembalap muda Indonesia menempuh jalan yang tidak mudah. Pembalap berusia 13 tahun asal Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menorehkan prestasi dengan meraih podium ketiga saat race kedua Asia Talent Cup di sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 6 Maret 2022. Veda Pratama finish di belakang pembalap asal Jepang Amon Odaki dan Hamad Al Saudi dari Qatar. Veda bahkan sempat memimpin jalannya balapan, namun sayang sedikit kesalahan membuatnya melebar dan posisinya turun ke 8. Hal itu terjadi saat Veda Pratama kehilangan keseimbangan pada waktu menikung dan nyaris terjatuh. Dengan kaki kanan yang sudah terangkat ke atas, Veda masih mampu menyeimbangkan motornya dan tetap melaju di barisan terdepan. Momen itu membuat banyak komentar mengatakan gaya balap Veda Pratama mirip dengan gaya balap Marc Marquez dari tim Repsol Honda. Sahabat Mata Pena, ayah Veda Pratama, Sutarmono, menjelaskan Veda mengenal dunia balap motor sejak usia balita. Hal itu karena Sutarmono masih aktif sebagai pembalap pada awal tahun 2000 hingga tahun 2015. Sejak usia masih 4 tahun, Veda sudah mulai diperkenalkan sepeda motor. Lalu usia 5 tahun, Veda sudah aktif latihan balapan, katanya. Seiring berjalannya waktu, Sutarmono mulai mengajari Veda Pratama menggunakan motor sport. Dari tahun 2016, dirinya memanfaatkan parkir pasar hewan Siono Harjo Playen Gunung Kidul untuk tempat berlatih balapan. Saya dan anak saya berlatih bersama di sana, ucapnya. Dari tahun 2016, dirinya memanfaatkan parkir pasar hewan Siono Harjo Playen Gunung Kidul untuk tempat berlatih balapan. Saya dan anak saya berlatih bersama di sana, ucap Sutarmono. Selain itu, setiap seminggu sekali, Veda Eka Pratama diajak ayahnya untuk bermain di sirkuit permanen wilayah Boyolali dan Semarang. Memasuki tahun 2020, sebenarnya Veda berlaga di Thailand Talent Cup, tapi gagal karena pandemi virus corona. Tahun 2021, Veda Pratama mendapatkan wildcard di Asia Talent Cup saat berlaga di sirkuit Mandalika, dan saat itu dia menempati urutan ke-8. Sahabat Mata Pena, saat ini Veda Pratama mengumpulkan total 16 poin dan berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Asia Talent Cup tahun 2022. Pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022, Veda Pratama dan para pembalap Asia Talent Cup lainnya akan tampil di sirkuit Mandalika Lombok guna mengikuti seri kedua Asia Talent Cup 2022. Mampukah Veda Pratama kembali meraih podium juara? Patut kita tunggu kiprah selanjutnya pembalap muda Indonesia tersebut di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada akhir pekan ini. Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dengan klik logo Mata Pena di pojok kanan bawah layar monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.